Gudang Winangon gue. Oke, let's go langsung menuju tempatnya. Pengelolaan lingkungan hidup, di mana dokumen ini harus disahkan melalui peraturan. Sebenarnya banyak sekali yang para bulan. Oke cuy, ini sudah selesai dan aku juga ngantuk ini. Balap ini juga ngantuk cuy. Nah tuh, mah keselaman kalau harus ban. Aku sih ngantuk motornya metu aja. Oke cuy. Ini baru kalau udah pelan-pelan ya, kita itu pelan-pelan. Nah, stop. Nah, lihat. Coba, Angel, itu dilihat. Satu, dua, tiga, pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lurus. Iya, lumayan jumplang juga ya. Yuk, jalan. Alun-alun. Her-her, cak-cak, her. Cak-cak, her-her, cak, her. Iya. Ayo dipecuti sapi nih, jajah, her, her. Siapa yang sakit, Dek? Siapa yang sakit? Halo. Awas, Mas Tara. Awas. Yo. Ayo, bubuk. Ambulan. Ini lo bubuk. Ada bubuk, ya. Ayo, sini bubuk. Yo. Ah. Sini. Sana. Nanti buat proses selanjutnya. Halo. Nah, siap. Ditunggu yang pelan ya. Pelan. Pelan, pelan. Ini baik, itu baik. Pelan, Jel. Masih lagi. Siap, pelan-pelan. Tungguin. Satu, dua, tiga. Pelan-pelan. Go. Satu, dua, tiga. Ya. Iki aku mampir sik arep toko es. Aduh. Ini apa jenis usus jamur ana ta? Jamur. Pedes ora? Jamur sepeda ora? Tawale mironan iki. Omong atus nek nggon aku. Alat dongtra iki. Enom koyo. Ya tawale. Piro ya? Iki mom. Yo 10.000. 10.000 karo iki lho. Tunggu as. Tung bab as ya. Kel bagi-bagi rezeki iki. Bar kok mulang. As sing coklat. Pram. Aku mah lali. Salaman lunga. Aku tunggu air, aku tunggu ngene aku. Jangan aku mah arep mau arep tunggu Jangan ditolin baik aja iso, Mbak. Kok alah? Pitku ta. Oh, ngomongnya. Kan. Wih, tiga pakai gue. Tiga pakai. Kocok sikit. Oh, dikocok sikit toh. Terus lo. Lo balik lo. Oh, siap. Wah, cakap.
Oke cuy, selamat datang kembali channel Lina. Ini aku sudah sampai di SD Keputran, tapi ini ngisis dulu ya, sambil COD-an apa ini? COD-an nota, oke? Okay. COD-an nota, ini supplier durian. Ini aku nunggu sih koncoku. Lihat tepat ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Permainan ini agar sahabat MCP bisa apa, bisa mengembangkan di sekolah di mana aja untuk teman-temannya, agar bisa menjawab dan kok bisa menjawab, Anda bisa menjawabnya dengan jumlah-jumlah tersebut. Oke, trik sulap kali ini yaitu pertama ya, pengpisan. Mintalah temanmu untuk memikirkan angka, memikirkan angka 1 sampai dengan 50. Angka 1 sampai 50. Sudah dipikirkan atau dipakai ya, surat-surat aja ya, pikirkan. Kemudian instruksikan agar temanmu itu tadi untuk mengurangi angka pilihannya itu dengan 1. Yang dipikirkan tadi dikurangi dengan 1. Kemudian setelah dikurangi, kemudian angka tadi, hasil tadi dikalikan dengan 3. Kemudian tambah hasil perkalian tadi. Nah, hasil perkalian tadi kita tambahkan, atau silahkan tambahkan dengan 12. 12. Sudah belum? Nah, kalau sudah dengan 12 tadi, kemudian hasil tadi yang ditambahkan dengan 12 bagi dengan 3. Dibagi dengan 3. Nah, bagi dengan 3. Setelah selesai dibagi 3. Hasil tadi ya, hasil pembagian tadi tambahkan dengan 5. Nah, tambahkan ditambah dengan 5. Sudah. Nah, setelah hasilnya tadi sudah tambahkan dengan 5, kemudian kurangi dengan angka yang dipilih temanmu awal tadi. Nah, dikurangi. Jadi hasil yang terakhir ini dikurangi dengan pemikiran awal tadi. Sudah ketemu tuh hasilnya? Nah, sudah. Jadi hasil terakhir kalau saya pikir-pikir itu hasilnya adalah 8. Nah, 8. Ya iyalah, apapun pilihan temanmu itu hasilnya tetap 8. Nah, kemudian kita buka amplop tadi. Untuk mensulap, kamu harus di dalam amplop 8 di dalam amplop. Nah, jadi nanti hasil kamu nanti ada amplop tadi berisi kertas, jadi berisi kertas prediksi. Nah, itu jadi pada teman-teman melihat, katakan juga melihat pikiran mereka, Oke, maksudnya ini tadi cuma sedikit ilmu trik sulap aja ya. Oke, selamat datang kembali di channel MCB Gambaran. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, ini saya mau memberikan sedikit trik sulap yang sangat sederhana sekali, masalah penghitungan atau dengan matematika ya. Karena ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Meskipun sederhana, trik ini bisa membuat efek kejutan kepada yang
kita beri surat tadi ya kita disebut juga. Begini, pertama-tama teman Anda atau siapa saja yang mau Anda kasih surat itu suruh memikirkan angka, satu angka aja atau menulis jawabannya ini satu angka. Kemudian angkanya tadi dikalikan angka yang ia pilih dengan 2. Ya, dikalikan 2. Kemudian setelah ada hasil, kemudian kalikan angka hasil sebelumnya tadi dengan 5. Lalu kalau sudah, bagi angka tadi dengan angka yang ia pilih sebelumnya, yang pertama kali tadi yang dipikir atau yang ditulis pertama. Kemudian kurangi angka yang diperoleh tadi dengan 7. Nah, tebak jawabannya ya. Jika semua langkah Anda lakukan dengan tepat, jawabannya yaitu 3. Oke. Karena itu semua angka itu kalau melalui langkah-langkah tadi yang benar itu 3. Nah, lihat bagaimana ia terkejut saat mendengarkan jawaban Anda. Jawabannya 3. Nah, itu tadi sedikit trik saya. Semoga bisa menghibur, bisa membuat Anda tambah pengalaman. Oke. Demikian trik sulap sederhana dari saya, dari saya Mainichi Group. Salam MCP Prambanan. Sekitar.